Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berkebaya merah si anak dara, manis si dara menyusun tari. Awal bismillah pembuka bicara, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Siti Hana Nur Aisyah binti Azhari, seorang pelajar tingkat 4 dari SMK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Saya merupakan seorang ahli aktif pengakap. Pencapaian tertinggi saya dalam pengakap ialah saya pernah mintai Rambu Perak pada tahun 2017. Saya juga seorang ahli jawatan kuasa tertinggi Biro Keceriaan Badan Pengawas SMK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Saya juga berminat dengan permainan catur. Banyak pertandingan catur yang telah saya sertai. Daun nipah kajangnya rapat, hidangan tetamu di Kuala Maran, buku menyimpan berjuta maklumat, fakta ilmu cereka hiburan. Menurut Buya Hamka, membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Saya gemar memilih bahan bacaan yang memberi impak positif kepada diri saya. Salah satu buku kegemaran saya ialah Hikayat Hantuah. Hikayat ini meriwayatkan kisah hantuah yang melakar cita-cita, kebolehan dan sikap hidup orang-orang Melayu pada suatu zaman. Hikayat ini mewakili keunggulan citra Melayu sebagai bangsa yang berbudaya dan bertamadun dengan menunjukkan sifat-sifat kesetiaan, keberanian, kepintaran dan budi bahasa yang halus. Hantuah merupakan seorang laksmana yang unggul serta pahlawan Melayu yang gagah semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah di Melaka pada abad ke-15. Ketika Hantuah berusia 10 tahun, Hantuah bersahabat karib dengan 4 orang yang sebaya dengannya, iaitu Han Jebat, Han Kasturi, Han Lekir dan Han Lekiu. Mereka bagaikan isi dengan kuku. Hantuah dan sahabatnya telah membunuh segerombolan lanun. Lalu, mereka diambil berkhidmat di bawah sultan oleh bendahara yang kagum akan kepahlawanan mereka pada usia yang begitu muda. Hantuah pernah menyahut cabaran seorang pahlawan termasyhur yang dikenali sebagai Tamin Sari dan beliau memperoleh sebilah keris Tamin Sari sepenuh pemiliknya yang asal, gelaran laksmana dan sepersalinan pakaian oleh Seri Betara. Keris Tamin Sari dipercayai boleh menyebabkan pemiliknya kebal. Laksmana Hantuah telah menjadi orang kesayangan Sultan dan menyebabkan rasa iri hati dalam kalangan kerabat diraja. Oleh itu, kerabat diraja telah membuat tuduhan palsu terhadap Hantuah di mana beliau dituduh berzina dengan dayang Sultan. Sultan bertindak dengan menjatuhkan hukuman mati tanpa sebarang usul periksa. Walau bagaimanapun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara dan Hantuah disembunyikan di Indrapura. Hang Jebat melancarkan pemberontakan balas dendam bagi menuntut bela terhadap kematian sahabatnya. Lalu, Hang Jebat menyebabkan keadaan huru-hara dan diumumkan sebagai penderhaka. Semua percubaan membunuh Hang Jebat tidak berjaya. Lalu, Sultan berasa kesal terhadap tindakannya membunuh Hantuah. Bendahara membuka rahsia dan memanggil Hantuah untuk membunuh Han Jebat. Perjuangan antara Hantuah dan Han Jebat telah berlaku selama 7 hari. Namun, 3 hari terakhir sebelum Han Jebat menghembuskan nafas terakhirnya, beliau telah mengamuk. Pengajaran yang kita dapati ialah kesetiaan adalah salah satu tonggak keamanan negara. Contohnya, Han Jebat yang tidak dapat menerima keputusan Sultan lalu menyebabkan ketenteraman negara tergugat. Selain itu, setiap tindakan perlulah mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum keputusan dibuat. Seterusnya, sifat mementingkan diri perlu dielakkan. Contohnya, kerabat diraja menjadi punca Hantuah dituduh melakukan zina dengan dayang sultan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.